Bayu. Call center pada hari ini buat semua ni adalah call center judi online yang mana ada promosikan judi dan sambil itu juga melaksanakan judi online itu sendiri. Okay. Jenis judi online yang telah dia jadi aplikasi yang ada adalah melibatkan baccarat, mahjong, slot, live roulette, judi bola dan juga poker. Manakala aplikasi chat yang digunakan adalah Telegram dan QQ. Pasaran untuk judi online ini adalah untuk pasaran negara China. Okay. So, collection yang diperolehi oleh pihak syarikat ini adalah melibatkan untuk harian melibatkan antara 5,000 ke 7,000 dan sebulan boleh mencapai ke arah 200,000 ringgit. Yeah. So, mereka ini punya sell shift. Iaitu antara 10 pagi hingga 10 malam dan 10 malam hingga 10 pagi. Dan tangkapan di blok B, di mana rumah yang disebut pada awal, tangkapan ada dua lelaki Cina dan satu perempuan Cina tempatan. Warga negara Malaysia, okay. Warga negara Cina, okay. Sorry, warga negara Cina. Dan rampasan 3 buah laptop, 3 telefon bimbit, 1 modem dan 1 router. Platform yang digunakan, okay, untuk kedua-dua rumah ni, platform adalah sama, iaitu PL9 atau PL9.cc dan ZL9.cc. Dan jenis perjudian adalah sama seperti yang saya maklum tadi, iaitu baccarat, mahjong, blackjack, slot, live roulette dan judi bola. So, pasaran masih sama. Kedua-dua ini merupakan tempat ini adalah sindiket yang sama. Dan pasaran ini adalah untuk negara China. Keuntungan pun sama. Anggarannya untuk harian di blok B tadi adalah 5,000 ke 10,000 dan anggaran belum mencapai 200,000.